akan memanggil sebuah nama. Bila ini adalah namanya Anda, silahkan anggukkan kepala. Muhammad Kurniawan. Muhammad Kurnianto. Muhammad Kurnianto. Tetap tidur dan tidur dan tidur dan tidur. Tidur dan tidur. Tidur yang nyenyak dan tidur yang lelap. Setiap tarikan napas Anda membuat Anda tidur lebih lelap dan lebih nyenyak. Tidur dan tidur dan tidur. Saya akan memanggil nama. Bila ini adalah nama Anda, silahkan anggukkan kepala. Muhammad Kurnianto. Muhammad Kurnianto. Tidur yang nyenyak dan tidur yang lelap. Sekarang Mas Muhammad Kurnianto tidak hanya menganggukkan kepala, tapi juga sudah bisa merespon dengan mulut dan bicara. Muhammad Kurnianto. Muhammad Kurnianto. Nama Anda Muhammad Kurnianto. Anda sudah bisa merespon dengan mulut Anda. Tetap tidur yang lelap dan tidur yang nyenyak. Tidur dan tidur dan tidur. Bayangkan dan terasakan Mas Muhammad Kurnianto mimpi. Mimpinya sama dengan yang saya katakan. Bayangkan dan terasakan Mas Muhammad tiba-tiba di dalam mimpinya, suasananya sama persis kayak di pondok pesantren dulu waktu masih sekolah, waktu masih pondok. Lihat dan rasakan Mas Muhammad Rianto sekarang dalam mimpinya persis kayak di sekitarnya kayak lagi di pondok. Bentuk bangunannya, bentuk masjid, musholanya, tempat ngajinya sama persis waktu Mas Muhammad waktu masih pondok. Tidurnya dan tidur yang lelap. Dan tiba-tiba dari jarak 50 meter Mas Muhammad melihat sosok yang akrab, yaitu sosok yang paling dihormati di pondok itu, yaitu pengasuh pondok dan panggilannya Pak Kiai. Rasakan dan bayangkan Pak Kiai mulai mendekati Mas Muhammad Kurnianto. Dari jarak 50 meter sekarang Mas sosok Kiainya mendekati menjadi jarak 40 meter, jarak 30 meter. Lihat secara jelas, beri warna yang jelas, beri gambar yang jelas. Sosok Kiai yang paling Mas Muhammad Kurnianto hormati selama masih di pondok. Sekarang sosok Kiai semakin dekat, 30 meter, 20 meter, dan 10 meter, dan semakin dekat. Dan sekarang 5 meter dari jarak Mas Muhammad Kurnianto. Mas Muhammad Kurnianto dapat melihat wajah yang sama, yaitu wajah kiainya. Tubuh yang sama, tubuh kiainya. Dan suara setelah ini adalah menggantikan suaranya Pak Yai. Dan dia akan memanggil Mas Muhammad Kurnianto. Assalamualaikum santriku. Assalamualaikum. Nang. Awakmu jenenge Muhammad ya, Nang? Nang. Niki Pak Yai. Pak Yai sinten, Nang? Kula niki, Nang. Hasan, Kiai Hasan. Kula niki Kiai Hasan nggih, Nang nggih. Nang, kula tanglet, Nang nggih. Sing kalih sampean. Wong sing paling diwedeni sapa, Nang? Apa bapak e dhewe apa Pak Yai? Bapak e dhewe. Pak Sugi atau Pak Sugiran? Oh, sampean paling wedi kali Pak Sugiran. Kambe Pak Yai Hasan ya wedi nggih. Oke. Nang, iki abah iki jek ana tamu dayo. Dayo iku ya jebule bapakmu dhewe. Dayo iku jebule Pak Sugiran. Nah, tak celuk nggih.
Monggo Pak mlebet mriki. Kepanggih kali yogane jenengan. Le. Tole Mat. Bapakmu ki Mat. Petah nih pondok Mat. Alhamdulillah. Mat, kowe kan mumpung cek pondok ya Mat. Ning pondok iki walaupun senajan ning pondok tapi jebule akeh santri sing ngudut, kowe melok ngudut apa Mat? Oh, astagfirullahaladzim. Pak Yai. Niki kepripun Pak Yai calane kersane Muhammad Kurnianto niki mandek ling rokok Pak Yai. Nggih. Kalau usaha nih, kalau tambah nih Muhammad Kurnianto kersane kapok kali nang sing nam. Pak Yai saiki nggawa benda. Di bapak ya, Pak. Bapak saya ini, Pak. Si, tak cikok kesek ya, Mat ya. Mat, iki rasakno sing ning tangan kiwa. Iki saiki kambek Pak Yai. Pak Yai wei tai sapi utawa letong. Jal. Ras jal ambu. Apa ambune, Mat? Letong, Mat. Ambu tenan ya, Mat ya. Mat, saiki sing ning tanganmu, jal. Bayangno rasakno rokok jaru. Jal, diambu. Apa rasane? Wangi. Saiki ning tangan kiwa, Mat. Iki saiki letong meneh utawa tai sapi. Jal, diambu. Mambu banget ya, Mat. Saiki ning tangan tengen. Iki rokok jarum, jal. Diambu. Wangi. Sing ning tangan kiwa. Jal tak cemeke. Letong. Mambu. Mambu. Sing ning tangan tengen. Saiki iki rokok jarum. Wangi. Oke. Iki rokok, iki letong. Iki rokok, iki letong. Saiki ning abah. Apa kok kalau letong didadekne siji? Siji loro telu. Saiki rokok ambek letong dadi siji. Delok, rasakno rokokmu sing jenenge jarum kuwi kambek abah tak leboni, tak dudut mbakune, tak bolongi mbakune, tak lebokke letonge. Saiki tak ganti mbakune kambek letong. Saiki tak tutup meneh. Jadi nih saiki rasane rokok podo ya rasane letong sapi. Bayang no rasakno saiki Mamat Mat nak ndelok letong kaya ndelok rokok. Saiki nak ndelok rokok kaya ndelok letong. Saiki Muhammad nak ndelok rokok jarum kuwi sing di rokok kaya ndelok letong. Mulai saiki Mat nak delok rokok kaya delok letong. Nak nyekel rokok kaya nyekel letong. Nak ngemut rokok kaya ngemut letong. Jal saiki. Iki letong kambek rokok wis dadi siji. Jal. Saiki rokok rasane kaya letong sapi. Saiki Mat nak delok rokok kaya delok letong. Samben mripate delok rokok kaya ndelok letong. Saiki setiap ngambu rokok kaya ngambu letong. Saiki Mat nak ngisep rokok kaya ngisep letong. Ndelok rokok kaya ndelok letong. Ngambu rokok kaya ngambu letong. Ngisep rokok kaya ngisep letong. Mergo rokok iku kaya letong, saiki Mat jijik kambek sing jenenge rokok saiki rasane podo kaya letong. Rokok rasa letong. Mulai saiki sak lawase sak teruse samben kalimat delok rokok kaya delok letong, samben ngemut rokok kaya ngemut letong,
Demi rokok kaya demun ledong, ngambu rokok kaya ambu ledong. Mergo rokok rasane kaya ledong. Mbak no saiki mat moh kabeh jenenge rokok. Enggak go rokok jarum tok, tapi juga kabeh rokok. Kabeh rokok rasane ledong. Rokok ledong. Rokok ledong. Rokok rasane ledong. Rokok rasane ledong. Rokok ledong, rokok ledong. Diulang-ulang dadi ini permanen. Saya suwe saya permanen. Bariki si Muhammad Kurnianto panggah turu, tapi mengko ngrungokke swara rokok letong, rokok letong, rokok letong, rosok rasa letong, bola balik, saya krungu rokok rasa letong, saya suwi mengko memang rasane kaya letong. Terus pas tangi turu, mbuh ngopo rokok rasa letong, delok rokok kaya delok letong, ngambu rokok kaya ngambu letong, ngemut rokok kaya ngemut letong. Iki videonya tak skip. Muhammad Kurnianto panggah turu, tapi engko kambek ngrungokke swara rokok rasa letong, rokok rasa letong, rokok rasa letong. Sak terusé dibolen-baleni ben permanen. Nggih, monggo nak kue mudeng silahkan anggukan kepala. Kalau amat Muhammad Kurnianto mudeng silahkan anggukan kepala. Bagus. Terima kasih. Di hitungan 5 tetap tidur ya nanya, lanjutkan mimpinya, tapi nanti ketika bangun dari tidur wis keprogram ning pikirane nek rokok iku rasa letong. 1 rokok rasa letong. 2 si Muhammad Kurnianto panggah turu sininya. 3 pas tangi mengko kelingan nek rokok rasane letong. 4 demuk rokok kaya demuk letong, delok rokok kaya delok letong, ngemut rokok kaya ngemut letong. 5 turu sing nyenyak dan mimpi yang indah.